Cabang olahraga panjat tebing menyelesaikan pertandingan babak final di kategori lead perorangan putri. Turnamen Porprov Sulawesi Tenggara ke-14 yang berlangsung di venue Kota Marabau-Bau Selasa siang 29 November. Cabang panjat tebing di kategori ini diikuti 9 finalis, diantaranya Kolaka Timur, Kolaka, Bau-Bau, Buton Wakatobi, dan Kendari. Pada final cabang ini, atlet utusan Kolaka Timur, Abira Salwa Salvika, sukses menyumbangkan medali perunggu setelah unggul di posisi ketiga. Medali emas dan medali perak di cabang ini masing-masing diraih atlet asal Kabupaten Kolaka, Mirul Hikmah Hangau dan Mit Mainah. Diketahui cabur panjat tebing diikuti oleh 100 atlet yang berasal dari 10 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Mereka berkompetisi di 10 kategori lomba, masing-masing kategori lead perorangan putra-putri, lead tim putra-putri, boulder perorangan putra-putri, boulder tim putra-putri, dan speed putra-putri. Dari Kota Bau-Bau, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.